Nah, ini adalah bagian daripada kontrol panel dari fire suppression system, yaitu gas pemadam kebakaran tipe Novak 1230. Nah, ini tabungnya. Nah, ini rumah tabungnya isi gas. Nah, semua ada kapasitasnya. Ini solenoid juga sudah dilepas agar tidak keluar waktu dites. Nah, ini yang tipe lebih kecil lagi tabung gasnya. Nah, ini semua pemadam gas secara otomatis. Nah, ini penggeraknya untuk menguji tesnya lewat smoke detector dengan tambahan besi yang panjang agar bisa menyemprotkan semburannya itu, semburan untuk semprotan itu, semprotan yang untuk ngejes, beratnya kayak gitu, untuk memanaskan, untuk mengalirkan arus. Nah, coba kita lihat, udah nyala itu di posisi smoke detector. Kita lihat reaksinya, semua sudah normal. Ini alarm juga sudah berbunyi, sudah menyala. Itu tanda semua sudah teruji dengan bagus. Kita tes lagi dengan yang lainnya di ruangan yang lebih dekat dengan sebelahnya. Prosesnya juga sama seperti yang awal tadi, smoke detector disemprot dengan semprotan smoke detector test. Ini sudah disemprotkan dari bawah lewat besi yang untuk sampai atas itu. Sudah sinyalnya sudah merah, tandanya sudah memberi perintah untuk menyalakan semua alarm, makanya evakuasi dan sebagainya. Alarm bell juga sudah nyala, itu tandanya berbahaya. Nah, untuk itu kalau sudah oke, dimatikan. Dites dengan yang lainnya juga lewat kontrol panel, karena dari satu ruangan ada beberapa smoke detector, mungkin ada 1, 2, 3 lah, masing-masing dites satu per satu. Tadi tes yang kedua, ini lihat posisi normal, tidak menyala. Nah, ini kontrol panelnya PSS atau Fire Suppression System. Nah, ini tandanya nyala, ini berarti posisi oke. Berarti tidak masalah dalam pengujian tesnya. Lampu nyala, indikatornya nyala jika ini lampu evakuasi dan lain sebagainya berjalan lancar normal. Kita matikan dengan di reset. Selanjutnya kita cek, kita tes yang smoke detector yang ada di dalam resflur. Nggak usah pakai besi pemanjang karena letaknya deket, makanya langsung disemprot dengan tes smoker. Tes yang untuk ngetes itu detektornya. Nah, ini disemprot, cek kalau lampunya nyala berarti oke. Nanti juga akan berjalan seperti yang lainnya, seperti yang tadi dicobakan. Kita lihat